bicara tentang budaya tanpa bicara tentang sejarah kota ini adalah omong kosong. Bila benar kota ini dulunya adalah kerajaan Jenggala, maka seharusnya banyak sekali identitas-identitas yang membuat kebanggaan bahwa di sini ada kerajaan Jenggala. Yang terjadi adalah arsitektur dan ornamen gedung-gedung dan perkantoran-perkantoran di sini tidak menunjukkan hal itu. Lain dengan kabupaten-kabupaten sebelah yang dengan bangga menunjukkan sejarahnya. Sejarah memang masa lalu, tapi dia juga yang membentuk masa depan. Adakan penelitian. Publikasikan penelitian itu daripada menjadi kertas sampah dalam laci-laci. Dan jangan salahkan generasi muda bila mereka tidak mengerti budayanya karena tidak diajarkan tentang sejarahnya. Lakukan penelitian. Itu